Man, ngeliat terjadi di Palu, Man. Iya. Kira-kira ini musisi luar biasa loh. Kita udah kumpul-kumpul dapat 2,5M. Lagi nunggu nih di detik terakhir berapa hasil akhirnya. Udah nambah lagi. Kayaknya ini gerakan yang hebat dari musisi Indonesia ya, khususnya gitaris sih. Tapi setahu saya selalu para gitaris ini kumpul kalau di Kompas, kerjasama dengan Kompas, selalu menghasilkan miliaran. Terus juga selalu hampir seluruh pemain gitar dari yang lama sampai yang sekarang ikut semua. Saya kira salah satu grup grup WhatsApp terkompak adalah grup WhatsAppnya pemain gitar Indonesia. Jadi minta tepukan buat para pemain gitar Indonesia. Paling kompak sebab yang kedua tuh kalau nggak salah drum. Ikatan Handy itu ada. Drummer Handy. Terus Sandi di sini nggak ada. Terus Mod Bass ada nggak Mod? Ada. Tapi yang saya tahu emang yang gitar sama drum yang paling kompak sih. Kalau vokalis ngapain aja WhatsApp grup itu? Vokalis ada juga biduan itu yang ininya Kadri sama Len. Kadri. Ada juga gitu ya. Mereka juga bergerak cukup aktif bantuin dan sebagainya. Dan grup WhatsApp biduan paling ngabisin baterai. Banyak banget penyanyi gitu. Nyanyi juga di WhatsApp. Banyak banget penyanyi. Abisin baterai sama sama kuota. Udah gitu ngirimnya voice semua lagi, kayak gimana nada gue, cocok kan ya nada gue. Kalau gue bikin gini gimana? Oke. Om Ian Antono, sudah cek-cek om? Sudah siap? Mantap, siap kalau gitu. Langsung aja kita tampilkan Arthur Maulana, Om Ian Antono. Thank you.
kita bersandiwara. Gua gak sempet sama Mas Ian, mau lagi apaan lu?